selunak vokal Jacqueline Victor dan ramai lagi. Tetapi ada juga individu-individu yang mempunyai bakat luar biasa, iaitu kebolehan untuk meniru suara. Mungkin ramai yang mengenali dengan individu ini. Siti Shower atau nama sebenarnya Muhammad Nur Adam Zikril. Anak jati Perak ini mula dikenali disebabkan nyanyiannya yang seakan-akan suara penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Pemuda berusia 20 tahun ini dikenali ramai, malah turut dijemput untuk membuat persembahan nyanyian. Fikri mula dikenali apabila videonya meniru nyanyian 12 penyanyi terkenal tanah air tular di media sosial. Anak kelahiran Sungai Perak ini mampu meniru suara persis Datuk Jamal Abdillah, Datuk M. Nasir dan Datuk Awi. Kilauan bintang berkali-kali di langit tinggi dan cahaya menari-nari di langit biru. Tidaklah dapat menceramkan perasaanku yang merindukan kehadiran. Bakat luar biasa yang ditunjukkan oleh Fikri telah menarik lebih daripada 400,000 tontonan dan 10,000 interaksi butang like di media sosial. Bila menonton filem Bollywood, pasti kita akan dihiburkan dengan lagu-lagu romantik yang merdu dan mengasyikkan. Vokal yang tinggi serta lenggok suara di dalam filem Hindi pasti suka untuk ditiru. Tetapi tidak bagi Nadia Farshad. Penyanyi daripada kumpulan Dilhan Haris ini boleh menghasilkan nada suara yang sama dengan penyanyi Bollywood terkenal seperti Lata Mangeshkar, Asha Bhosle dan Alka Yagnik. Yang terakhir ialah seorang pelawak, Daniel Zaini. Tidak asing dalam kalangan peminat, anak kelahiran Bayan Baru Pulau Pinang ini mampu meniru gaya selebriti tempatan mahupun luar negara. Apabila Syawal dah tiba, hari raya disambut dengan teladan laris. Menggunakan konsep lawak impersonate atau penyamaran sudah menjadi identiti Daniel ketika membuat persembahan. Selebriti terkenal seperti Chef Wan, Datuk Jamal Abdillah dan Datuk Yusof Aslam antara watak yang sering ditiru oleh Daniel. Harum semerbak kasturi indah memwangi cantik rupa parasnya puteri senang. Mayang. But, berbakat semuanya yang boleh membuat banyak suara ni adalah seorang yang berbakat. Jadi antara yang boleh buat banyak suara juga, okay, yang boleh alih suara yang daripada perempuan.